Bahasa tubuh wanita saat berselingkuh. Seringkali bahasa tubuh mampu mengungkapkan lebih banyak hal ketimbang kata-kata yang diucapkan. Bahkan tanda-tanda orang selingkuh juga bisa terlihat dari gerak-gerik mereka. Ada gelagat yang tidak biasa pada wanita yang berselingkuh. Jika pasanganmu bersikap aneh belakangan ini, coba amati baik-baik. Mungkinkah itu pertanda merasa sedang main hati dengan orang lain? Yang pertama, kedipan mata. Wanita yang sedang berbohong biasanya cenderung lebih sering mengedipkan matanya berulang-ulang, merasa terancam karena menyembunyikan sesuatu. Dia akan menunjukkan refleks ini melalui gerakan matanya. Kedua, senyuman. Perhatikan senyumannya. Dia yang menjalin cinta rahasia biasanya akan lebih sering tersenyum. Selain itu, wajahnya mungkin juga tampak lebih berseri dibandingkan biasanya. Ketiga, warna kulit yang memerah. Tanda ini umumnya tampak ketika wanita mengalami gairah yang berlebihan. Area yang kerap memerah adalah pipi, dada, leher, serta punggung. Keempat, mata terbuka lebar. Pakar membaca wajah bernama mengatakan salah satu tanda seorang wanita menjalin cinta dengan pria lain adalah mata yang terbuka lebih lebar. Dengan begitu, alisnya jadi terkesan tampak lebih dekat dengan bagian mata. Kelima, menolak sentuhan. Bahasa tubuh satu ini juga perlu diwaspadai. Jika dia mendadak menjadi risih saat disentuh, ada kemungkinan dirinya tidak menginginkanmu lagi karena punya gebetan baru. Keenam, memainkan rambut. Berdasarkan beberapa studi, jika wanita jadi sering memainkan rambutnya, bisa saja ia sedang mengingat hubungan romantis dengan seseorang. Jika kamu tidak merasa memberikan kejutan romantis apapun tadi, dia menunjukkan gerakan seperti ini, ada kemungkinan prasangka kamu benar adanya. Meski begitu, sebaiknya kamu tidak terlalu cepat membuat kesimpulan. Menuduh tanpa bukti tentu bukanlah hal yang baik. Memang ada beberapa bahasa tubuh yang bisa menjadi tanda seorang wanita selingkuh. Namun, itu juga bisa hanya gerakan biasa. Kuncinya adalah komunikasi. Jika ada sesuatu yang membuatmu curiga, bicarakan baik-baik dengannya. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.